What's geng, balik lagi di channel Light TV. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Masih bersama dengan mas Jinwoo yang kali ini semakin overpower di luar nalar. Selamat datang di dunia anime solo leveling untuk part yang keempat atau yang terakhir. Di mana pada part kali ini menceritakan Jinwoo yang menjalani misi barunya untuk mendapatkan pekerjaan barunya. Dan dia pun akhirnya melawan komandan kesatria terkuat. Namun pada akhirnya, Jinwoo berhasil mengalahkannya. Namun tak habis di sini Jinwoo malah dikeroyok oleh para prajurit. Namun hal itu malah membuat Jinwoo mencapai ke posisi terkuatnya. Kira-kira bagaimana dengan keseruannya kita langsung saja ke alur cerita anime-nya. Sin pun dilanjutkan ke Jinwoo yang datang ke sebuah hutan. di mana dia merasa di tempat itu akan aman ketika dia menjalani quest. Karena tempat itu jauh dari kota. Hal itu Jinwoo lakukan karena dia tidak tahu akan hal apa yang akan terjadi ketika dia akan melakukan questnya. Yang kemudian Jinwoo pun membuka sistemnya. Dan di sini dia mendapatkan notifikasi apakah dia akan menerima quest pergantian pekerjaan. Di mana sebelumnya Jinwoo sudah mendapatkan notifikasi kalau level pemain sudah memenuhi syarat, di mana quest itu muncul, di saat Jinwoo melewati level 40 di dalam raid yang sebelumnya. Jinwoo pun kembali mengingat kalau sampai saat ini dia sudah masuk kedua dungeon yang dibuka melalui item yang berbentuk kunci. Akan tetapi kali ini pertama kalinya sistem langsung turun tangan. Selain saat quest penalti dan quest darurat, ditambah lagi quest kali ini berbeda dengan quest lainnya. Karena kali ini, Kinu punya banyak waktu untuk menentukan pilihan. Kinu pun bertanyakan apakah quest kali ini punya tingkat kesulitan yang tinggi, dan kalau dipikir lagi, itu adalah kesempatannya untuk mendapatkan skill yang sesuai dengan pekerjaannya. Jinwoo pun merasa kalau dirinya masih bisa bertambah kuat, dan Jinwoo pun akhirnya menerima quest pergantian jobnya yang kemudian muncul portal di sekitar Jinwoo. Akan tetapi, di sini Jinwoo malah teringat akan quest harianya. Dia pun berniat akan melakukannya saat pulang nanti. Di sini, Jinwoo pun merasa senang. Karena menurutnya tutorial dari game yang diberikan oleh sistem sudah berakhir. Dia pun penasaran akan apa yang menunggunya di dalam sana, dan hal itu pastinya menarik menurut Jinwu. Di sisi lain diperlihatkan sosok Igris yang sudah bersiap untuk menyambut Jinwu. Sin pun berpindah ke Jinho yang sedang makan bersama dengan ayahnya. Yang kemudian kakak dari Jinho yang bernama Jingsung mendatangi mereka. Di sini Jingsung menyapa adiknya karena sudah lama tidak bertemu. Sin pun kembali ke Jinwu yang sudah masuk ke dalam dungeon. Di sini dia merasa kalau dungeon itu sama seperti dengan dungeon biasa. Akan tetapi di sini Jinwu tidak bisa menggunakan potion dan pemulihan kondisi. Selain itu, Jinwoo juga tidak bisa keluar sebelum quest berhasil diselesaikan. Hal itu membuat Jinwoo harus berhati-hati ketika menjalani quest tersebut. Yang kemudian, Jinwoo pun langsung mengeluarkan daggernya. Dan monster yang pertama muncul adalah monster dengan tipe baju baja. Monster itu pun maju menyerang begitu pula dengan Jinwoo yang balik menyerangnya. Akan tetapi, serangannya malah tidak mempan. Di sini Jinwoo pun teringat akan pertarungannya ketika melawan monster ular. Yang kemudian, Jinwoo menyerang monster baja itu dengan tangan kosongnya. Jinwoo pun meraih monster baja itu dan kemudian merobek sirahnya. Dan akhirnya, Jinwoo pun berhasil mengalahkan monster baja itu. Jinwoo pun merasa kesal karena satu serangan fatalnya berakhir sia-sia. Karena di sini, Jinwoo tidak bisa membelikan luka dan mananya. Akan tetapi Jinwu tidak punya waktu untuk mencemaskan hal itu, karena di sana malah muncul banyak monster baju baja yang bersiap untuk menyerang Jinwu. Sin pun kembali ke Jin Ho yang dikomentari oleh ayahnya karena dia tidak memakan makanannya. Dia juga bertanya kepada Jinsung bagaimana proses pembangunan guild mereka. Hal itu karena ayahnya mendengar kalau dia ditolak oleh Hunter peringkat S. Sung pun bercerita kalau memang dirinya ditolak oleh Hunter Min Beanggu dan Hunter Chahaiin. Dan saat ini, dia sedang bernegosiasi dengan Hunter di Eropa dan Timur Tengah. Karena menurutnya, mereka pasti akan setuju jika syaratnya menguntungkan. Di sini jin sung pun tahu kalau jin ho sedang melakukan suatu secara diam-diam. Di mana jin ho beli banyak red peringkat C dengan harga yang mahal dan berusaha mencetak banyak prestasi. Di sini jin sung pun meminta kepada jin ho untuk tidak mengganggu urusannya. So, Kinu pun kembali membabat semua monster yang ada di hadapannya. Dan ketika berniat untuk istirahat, di sini dia malah diserang oleh monster dengan kemampuan kamuflase. Beruntung, Kinu berhasil mengalahkannya. Kinu pun terkaget karena ada monster yang bisa menggunakan kemampuan kamuflase. Namun tak habis di situ, di sini Jinwoo malah diserang oleh monster yang bisa menggunakan sihir. Hal itu membuat Jinwoo teringat akan pertarungannya ketika melawan Kasaka, si monster ular, dan juga dengan Taishik, si asasin dengan skill kamuflase. Jinwoo pun merasa kalau quest kali ini cukup merepotkan, karena status yang berguna untuk menghadapi tiap monsternya berbeda. <tuh> Hal itu membuat tingkat FTG atau kecapean Jinwu mulai menumpuk. Sin pun berpindah ke ketua Chow yang akan menjalankan misinya bersama dengan para hunter bawahannya. Di sini mereka sudah berkumpul dan bersiap untuk berangkat. Di sisi lain Jinwu pun berhasil mengalahkan semua monster yang menghadangnya dan dia pun beristirahat sebentar. Di sini Jinwu pun mendapatkan sebuah pelindung dada kesatria tingkat tinggi. Namun di sini Jinwu belum pernah mencoba untuk menggunakan perlengkapan pelindung. Yang kemudian Jinwu pun langsung memakainya. Jinwu pun merasa kagum karena pelindung itu transparan sehingga tidak mengubah penampilannya. Selain itu pelindung itu juga tidak berpengaruh akan gerakan Jinwu. Di sini Jinwoo tidak tahu pasti karena Jinwoo tidak bisa menggunakan pemulihan kondisi. Namun dia yakin kalau levelnya sudah naik. Selain itu gold dan item lainnya juga sudah terkumpul. Jinwoo juga sudah tidak kelelahan. Dia pun berniat untuk maju ke tahap selanjutnya. Tidak <tuh> tahu yang akhirnya Jinwu pun sampai ke sebuah pintu besar dan ketika Jinwu membukanya, udara yang keluar dari ruangan itu membuat Jinwu merinding. Terlihat ruangan itu sangatlah besar dan terdapat singgah sana raja di sana yang kemudian muncul monster yang membuat Jinwu merasa kalau sensasi itu sama seperti di dalam dungeon dua lapis. Jinwu pun langsung bersiap dengan daggernya. Di sini Jinwu pun merasa tekanan yang luar biasa dari monster itu. Dan dia adalah komandan kesatria yang bernama Igris dengan julukan si merah darah. Igris pun menyerang dengan cepatnya dan damage juga di luar nalar. Hal itu membuat Jinwu langsung terpental ketika menerima serangan dari Igris. <SILENGALAN> Di sini, Jinu pun merasa tertekan karena lawannya mempunyai kecepatan yang sangat cepat. Bahkan, saat dia mengenakan baju baja yang terlihat sangat berat, Jinu pun mencoba untuk menyerangnya. Namun, Igris berhasil menghindari semua serangan dari Jinu dengan mudahnya. Ditambah lagi, serangannya tidak berdampak sama sekali pada Igris. Jinu pun mulai kebingungan karena serangan belatinya tidak bisa masuk karena baju baja dari Igris. Hal itu Mbak Jinu bertanya-tanya, apakah dia punya cara untuk menang melawan Igris? Yang akhirnya, Jinu pun menyimpan degernya dan berniat untuk menyerang dengan tangan kosong. Hal itu Jinu lakukan karena dia menganggap kalau itu adalah satu-satunya cara untuk melukai Igris dan menembus pelindungnya. Melihat itu, Igris pun langsung menancapkan pedangnya dan membuang semua senjata yang ada di badannya. Hal itu mungkin Igris lakukan karena dia mempunyai jiwa kesatria. Namun menurut Jinwu, Igris malah meremehkannya. Hal itu tentu saja membuat Jinwu menjadi kesal. <tuh> Sin pun berpindah ke jincul yang menghampiri Ketua Go karena mengira Ketua Go sudah pulang. Akan tetapi di sini Ketua Go merasa kalau dirinya tidak ingin pulang. Yang pada akhirnya dia pun menyelesaikan pekerjaannya yang menumpuk. Yang kemudian Ketua Go pun mendapatkan telepon dari Ketua Choi. Di sini Ketua Choi mengucapkan terima kasih kepada Ketua Go karena sudah menyetujui ide rencana operasinya. Namun menurut Ketua Go itu berkat mereka yang selalu menyebut Pulau Jeju ketika diwawancara di televisi ataupun di majalah. Hal itu membuat publik tidak melupakan kejadian yang telah terjadi di Pulau Jeju. Ketua Go pun memberi wejangan kepada mereka untuk berhati-hati. Karena Pulau Jeju adalah tempat yang berbahaya. Di sini ketua Choi pun bilang kalau keberangkatan mereka hari itu hanya untuk mengintai. Selain itu mereka juga akan menyerang sedikit untuk mengetahui seberapa besar pasukan dan kekuatan yang dimiliki oleh musuh. Di sini ketua Choi pun bilang kalau red besar ketiga di Pulau Jeju pertarungan itu masih berlangsung di dalam dirinya. Riz Segen pun kembali ke Jinwu yang kali ini malah menjadi samsak hidup untuk Igris Semua serangan Igris masuk telak diterima oleh Jinwu Jinwu hanya bisa menangkis akan tetapi dia merasa kalau HP-nya berkurang 500 poin Selain itu jika Jinwoo langsung menerima serangan dari Igris, mungkin dirinya akan langsung terbunuh. Jinwoo pun merasa kalau Igris terlalu kuat, sehingga dia menganggap kalau dia tidak bisa menandingi kekuatannya, maka Jinwoo akan meningkatkan kecepatannya. Jinwoo pun langsung mengaktifkan skill dash level 2-nya. Dia pun bergerak dengan sangat cepat dan kemudian menyerang Igris. Namun Igris dengan mudah menghindari semua serangan cepat dari Jinwu. <SILENGALAN> Jinwu pun kembali menjadi samsak hidup bagi Igris. Wu hanya bisa bertahan dan menerima semua serangan dari Igris sampai dia terpental dan duduk di sebuah singgasana. Di sisi lain diperlihatkan Jin Ah yang telah memasak uduk Jinwu. Dan setelah itu, Jin Ah pun kembali ke kamarnya dan bersiap untuk belajar. Selain itu terlihat ibu Jinwu yang masih dalam masa perawatannya. Kembali ke Igris, dia pun memanggil pedangnya dan bersiap untuk mengalahkan Jinwu. Igris pun langsung menyerang Jinwu namun siapa sangka Jinwu berhasil mengedikannya dengan satu tangannya serta dengan menggunakan perisai yang dia peroleh. Di sini Jinwu bilang kalau dirinya belum kalah dan kemudian mengamuk sambil menyerang Igris dengan begitu barbarnya. Dia mendorong Igris sampai menabrak tembok dan kemudian menusukkan daggernya ke leher Igris. Yang pada akhirnya, Chinwoo pun berhasil mengalahkan Igris. <tang> <tang> pun merasa kemenangannya karena adalah sebuah keberuntungan. Pertarungan itu membuat Jinu sadar kalau dirinya masih kurang dari segi keterampilan, kemampuan, dan pengalaman. Di sini Jinu pun mendapatkan empat hadiah. Yang pertama adalah kantong uang berisi 1.500 gold. Setelah itu ada sebuah helm yang bentuknya seperti milik Igris yang memiliki kelangkaan dengan rank S. Hal itu membuat Jinwoo senang karena itu baru pertama kalinya Jinwoo mendapatkan perlengkapan yang kelangkaannya S. Selain itu efeknya juga dapat mengurangi damage fisik sebanyak 15%. Dan kekuatannya bertambah 20 poin. Yang membuat Jinwoo merasa kalau efek dari seragam itu sangatlah bagus. Di sini Jinwoo juga mendapatkan sebuah baturun yang bernama Tangan Kuasa. Akan tetapi... Jinwoo masih belum tahu skill apa yang diperoleh ketika menggunakan batu rune tersebut. Selain itu ada juga batu teleportasi. Akan tetapi Jinwoo bingung karena batu itu tidak bisa disimpan ke dalam inventory. Terlebih lagi batu teleportasi itu muncul saat Jinwoo mengalahkan Igris, yang membuat Jinwoo bertanya-tanya, "Apakah mungkin quest bergandian pekerjaannya belum selesai?" Dan benar saja, Seketika muncul banyak portal di dalam ruangan itu. Yang kemudian muncul notifikasi pertarungan yang lebih lama. Kelas yang lebih tinggi. Hal itu membuat Jinwu semakin kebingungan. Seketika muncul timer di sana yang membuat Jinwu berasumsi. Kalau musuh akan terus bermunculan. Jinwu pun merasa jika kekuatan monster yang keluar setara igris. Jinwu pasti akan kalah dalam waktu hidungan detik. Akan tetapi jika Jinwu melawan monster sama seperti sebelumnya, pasti Jinwu bisa mengalahkannya. Akan tetapi, kali ini jumlah mereka sangatlah banyak yang membuat Jinwu kebingungan. Di sisi lain, ketua Choi dan anggota partinya sudah masuk ke dalam helikopter dan mereka pun berangkat ke Pulau Jeju. Kembali ke Jinwu, di sini Jinwu dengan susah payah mengalahkan monster yang keluar dari portal, akan tetapi jumlahnya begitu banyak. Jinwu pun berasumsi kalau kunci quest pergantian pekerja itu ada pada durasinya, yang kemudian Jinwu pun menggunakan skill stealingnya. Dia pun bersembunyi di antara monster di sana, akan tetapi, Jinwoo menghabiskan 200 poin tiap mengaktifkan skill Kamuflase. Dan tiap detiknya, akan menyerap satu poin mana. Akan tetapi, di sini Jinwoo hanya memiliki mana sebanyak 190. Dan Jinwoo berniat untuk menggunakannya selama mungkin yang dia bisa. Akan tetapi, monster yang bertipe sihir di sana berhasil melepas paksa skill Kamuflase Jinwoo. Yang membuat Jinwoo kembali diserang oleh pasukan monster di sana. Yang akhirnya, Jinu pun kembali melawan monster yang sangat banyak. Namun Jinu bingung karena dirinya tidak bisa memakai lagi skill kamuflase atau nafsu membunuhnya. Yang pada akhirnya, Jinu pun mulai terkena dari serangan monster itu. Dan ketika Jinwoo mengecek waktu yang berjalan, ternyata baru 5 menit. Jinwoo yang merasa dirinya tidak bisa menang akhirnya berniat untuk memutuskan menggunakan batu teleportasi. Akan tetapi, dirinya malah diserang yang membuat batu itu terlepas dari tangannya. Yang pada akhirnya semua monster yang ada di sana pun kembali menyerang Jinwoo dengan barbar. Oh Jin. Sin pun dilanjutkan ke Jinwu yang sudah mulai terpojok, terlebih lagi dirinya sudah kehilangan batu teleportasi instannya. Jinwu tidak punya waktu untuk mencari sehingga dia harus mengalahkan monster-monster di hadapannya. Karena itu adalah satu-satunya agar dia bisa bertahan hidup. Jinwoo pun kembali menyerang prajurit baja tersebut meski HP-nya tinggal sedikit. Di sini Jinwoo tidak bisa menggunakan skill kamuflase atau nafsu membunuhnya. Meskipun begitu, Jinwoo pun tidak berniat untuk menyerah. Dia pun kemudian membuka statusnya dan dia percaya kalau dirinya pasti akan bisa bertahan hidup. Jinwoo pun kembali menyerang pasukan baja di sana dan kembali teringat kalau dirinya selalu berada di peringkat yang terbawah. Jinwoo pun merasa kalau dirinya yang paling paham betapa menyedihkannya berada di posisi itu. Meskipun begitu, Jinwoo tetap memimpikan berada di posisi yang teratas. Tangan Jinwoo pun mulai berdarah dan pandangannya mulai buyar. Jinwoo pun kembali mendengar ejekan kalau dirinya adalah senjata terlemah umat manusia. Namun di sini, Jinwoo masih tetap melawan pasukan baju baja tersebut dengan keadaan yang sangat parah. Tak hanya itu, Jinwoo juga mendengar lagi ejekan tentang dirinya yang citra ketika masuk tiket peringkat E sampai harus dirawat inap di rumah sakit, dan Jinwoo dianggap sebagai hunter terlemah nomor satu <tik> yang kemudian sosok bayangan Pak Song muncul. Dan bilang ke Jinwoo agar tidak memaksakan diri lebih dari itu. Di sini juga muncul sosok bayangan juhi yang meminta Jinwoo agar menyerah saja. Tandak disangka, muncul sosok bayangan Jinwoo di masa lalu ketika dia masih cupu. Dan kemudian bilang kalau itu adalah salah Jinwoo sendiri. Di sini Jinwoo cupu menanyakan mengapa Jinwoo yang sekarang sengaja memilih jalan yang membahayakan dirinya sendiri di mana dirinya adalah seorang peringkat E yang sudah menjadi sekuat seperti sekarang. Dan Jin Wuchubu pun menganggap kalau itu bukankah sudah cukup. Tidak, Tidak. Tersisa. Tidak, tersisa. Tidak, tersisa. Tidak. Sin pun berpindah ke asosiasi Hunter di mana mereka sedang membahas raid besar ketiga di Pulau Jeju. Di sini ketua God tidak bisa bergabung karena tubuhnya tidak sanggup untuk bertarung lagi. Dan menanyakan, apakah Jinjul ikut? Di sini Jinjul juga ikut, meski dia hanya berjaga di luar sebagai perwira penghubung. Banyak korban di sana dan juga ada luka yang tertinggal dalam hati para penyintas. Di mana luka itu pasti dimiliki oleh semua hunter. Tapi menurut ketua Go jika mereka tidak bisa melakukan luka itu, maka yang menunggu mereka hanyalah sebuah kehancuran. Sin pun kembali ke Jin Pu yang menanyakan apakah dirinya yang sekarang benar-benar dirinya. Di sini dia merasa kalau dirinya seperti orang yang berbeda. Di mana tubuhnya yang sekarang mulai bertambah tinggi dan mulai berotot. Jin Pu pun menanyakan apakah dirinya lebih kuat. Akan tetapi, Mungkin menurut Jin Cupu hanya penampilannya saja yang berubah. Bagian dalamnya masih sama lemah seperti dahulu. Dimana pada akhirnya Jin yang sekarang tetap akan meregang nyawanya. Jin pun kembali menerima serangan dan di sini Jin cupu menanyakan apakah kemampuan Jin hanya sampai di sana. Jin yang mencoba menghindar dari sebuah serangan namun tiba-tiba dia diserang sehingga membuat kepalanya sampai terluka parah. Di sini Jin Woo cupu pun menganggap kalau dirinya masih saja tetap lemah. Itulah yang terjadi jika dia seenaknya mengartikan kata tekad. Hal itu membuat Jin Wu membunuh dirinya sendiri. Jin Wu pun bertanya-tanya apakah akhirnya akan sama seperti waktu di Kartenon. Dan menanyakan apakah yang akan terjadi setelah itu. Namun kemudian dari sistem memunculkan daily quest Jinwu, di mana dirinya tidak menjalankan quest harian yang akan menghasilkan penalti yang sesuai. Di sini Jinwu pun menganggap kalau keberuntungan juga bagian dari kemampuan. Di sisi lain, di sini Jinwu menganggap kalau sistem sepertinya tidak ingin Jinwu mati di sana. Yang pada akhirnya, ketika Jinwoo akan menerima serangan terakhirnya, dirinya malah ditransfer ke zona penalti. Dan benar saja, akhirnya Jinwoo pun berpindah ke zona penalti. Di sini, dia tersadar kalau dirinya belum menyelesaikan quest harian hari itu. Karena hal itu, Chinu pun merasa kalau dirinya terselamatkan. Chinu pun kembali mengingat notifikasi sistem sebelum quest barunya. Dia pun bertanya-tanya, apakah quest yang sekarang memang sulit itu? Bahkan sistem mendukungnya sampai mengucapkan kalimat seperti yang tertera pada notifikasi sistem sebelum quest itu dimulai. Chinu pun membuka tokonya dan kemudian membeli potion. Ini adalah kali pertama kalinya status kelelahan Jinwoo melebihi 90 poin. Yang kemudian Jinwoo pun mencoba minum potion heal. Akan tetapi, karena lukanya terlalu parah, dia tidak bisa memulihkan HP-nya menggunakan potion. Jinwoo pun bertanya-tanya, apakah dirinya bisa menunggu ia pulih dengan sendirinya atau berharap bisa naik level untuk memulihkan dirinya. Namun siapa sangka kemudian muncul monster giant desert sempitet. Dan di sini merasa kalau dirinya berhasil bertahan itu, maka dia akan menemui sosok lamanya lagi. Yang pada akhirnya, Jinwu pun langsung bertarung melawan monster itu. Kino. Sin pun berpindah ke Jin Ah yang terbangun dari tidurnya. Di sini Jin Ah terbangun karena mendapatkan mimpi yang aneh. Namun dia terkejut karena ternyata kakaknya belum pulang. Jin Ah pun berharap kalau kakaknya tidak bekerja sampai selarut itu. Dan berandai apakah Jin Wu sudah mempunyai pacar. Akan tetapi menurutnya hal itu tidak mungkin. Selain itu di sini Jin Ah padahal sudah bilang kalau hari itu ada pertemuan dengan guru dan pertanyakan apakah Jin Wu bisa datang atau tidak. Sin pun kembali ke Jin Wu yang pada akhirnya dia pun mengalami kenaikan level lagi. Dia pun menganggap pemulihan karena naik levelnya sangat membantu. Terlebih lagi di sini sisa waktu penalti masih lebih dari 10 menit. Yang kemudian Jinwoo pun memanfaatkan kesempatan itu untuk bersiap. Di mana dia membeli sebuah knack killer. Di mana senjata itu memberikan damage tambahan sebesar 25% pada monster dengan tipe baju baja. Selanjutnya Jinwoo pun berniat menggunakan batu run yang dia dapatkan dari pertarungan saat melawan Igris. Di sini Jinwoo merasa kalau batu itu akan berguna sekarang. Jinu pun langsung menggunakannya, dan seketika dirinya diselimuti oleh aura berwarna kuning. Yang pada akhirnya, dia pun mendapatkan skill tangan penguasa level 1, di mana pengguna dapat mengendalikan objek tanpa menyentuhnya secara langsung. Terlebih lagi, skillnya tidak menggunakan mana, dan Jinu pun menganggap kalau skill itu sangat efisien. Di sini Jinwoo pun teringat momen ketika Igris mengambil pedangnya tanpa menghampiri pedang tersebut. Jinwoo pun mencobanya langsung pada monster yang ia kalahkan. Akan tetapi, Jinwoo merasa kalau dia belum bisa menggerakkan benda yang besar. Yang pada akhirnya persiapan Jinwoo pun selesai. Terlebih lagi waktu penalti Jinwoo akan berakhir. Dan dia menyerahkan sisanya pada keberuntungan dirinya. Yang akhirnya, Cino pun kembali menjalani quest bergantian job-nya. <SILENGALAN> Dan akhirnya Jinwoo pun kembali dari quest barunya, dan dia pun merasa kalau monster yang ada di sana sudah bertambah banyak padahal baru tertinggal beberapa jam saja. Namun di sini terlihat Jinwoo malah semakin bersemangat. Sin pun berpindah kepada Ketua Choi yang akan segera tiba di daerah kuas badan tinggi di Pulau Jeju. Di sini ketua Choi pun minta maaf kepada Chai Ha In dan menanyakan apakah dia yakin kalau situasi yang mereka jalani tidak menyulitkan Chai Ha In. Chai Ha In pun menimpali kalau dirinya baik-baik saja. Dia pun bercerita kalau dirinya belum menjadi seorang hunter saat raid besar ketiga di Pulau Jeju. Yang kemudian pilot pesawat itu mengabari kepada ketua Choi kalau mereka menemukan sedikit reaksi mana dari atas laut. Ketua Choi pun langsung meminta gambarnya. Ketua Choi yang melihat gambar itu pun menganggap kalau itu adalah monster semut. Sin pun kembali ke Jinwu yang dengan mudah mengalahkan semua monster baju baja di sana. Dia pun menganggap kalau pedang itu sangat berguna dan jauh lebih efisien dibanding dengan tangan kosong. Akan tetapi di sini Jinwu merasa kalau ada hal yang tidak beres. Di sini dia sudah mengalahkan banyak musuh, akan tetapi tetap saja dirinya tidak merasakan ada peningkatan level. Di sini Jinu pun bertanya-tanya akan apa yang sedang dilakukan oleh monster penyihir yang dilihatnya. Di mana penyihir itu selalu merapalkan mantra, akan tetapi tidak menyerang. Dan yang menyerang Jinwu hanya dari para knight. Yang akhirnya Jinwoo pun sadar kalau penyihir itu melakukan sihir pemanggilan. Di mana para knight lebih mirip seperti senjata yang dipanggil. Hal itu membuat Jinwoo tidak mendapatkan EXP. Yang akhirnya Jinwoo pun menargetkan monster penyihir itu. Jinwoo pun menyerang semua penyihir yang ada di sana. Dan dengan kemampuan Igris, Jinwoo dengan mudah mengambil senjatanya ketika melawan monster yang ada di sana. Yang pada akhirnya Jinwoo pun berhasil mengalahkan dua monster penyihir dan tersisa tiga lagi. Akan tetapi, tiba-tiba muncul golem di sana. Namun, di sini Jinu dengan mudah mengalahkan semua para monster baju baja di sana karena jumlahnya sudah berkurang. Yang pada akhirnya, Jinu pun menemukan tiga penyihir yang tersisa, dan dia pun langsung membabatnya dengan senjata barunya. yang pada akhirnya Jin pun melawan golem yang ada di sana padahal penyihirnya sudah mati yang pada akhirnya Jinwoo pun mengerahkan kekuatannya saat melawan Golem itu, dan Golem itu pun dengan mudah dikalahkan oleh Jinwoo. Yang pada akhirnya Jinwoo pun berhasil membabat semua monster yang ada di sana, dan Jinwoo pun berhasil menyelesaikan quest bergandian pekerjaannya. <tuh> Sin pun dilanjutkan ke Jinwoo yang bertanya-tanya kenapa yang akan terjadi setelahnya. Di sistem tertulis berdasarkan poin yang didapatkan Jinwoo bisa mendapatkan pekerjaan dengan kelas lebih tinggi. Di mana sistem memberikan pekerjaan berdasarkan analisis sepanjang quest pergantian pekerjaan. Di sini Jinwoo baru sadar kalau bukan dirinya yang akan memilih job barunya. Analisis dari sistem pun akhirnya selesai, di mana di sistem tertulis kemanapun pemain pergi, malaikat kematian akan mengikutinya. Jalan manapun yang pemain pilih, ia akan disambut oleh gunungan mayat dan bau darah yang busuk. Selain itu, pemain mendapatkan kekuatan besar dan merintis jalannya tanpa bantuan orang lain. Hasrat akan kekuatan itu pula yang memanggil para arwah yang berkeliaran di lembah kematian. Di mana arwah yang dipanggil oleh tentara bayangan akan mematuhi perintah pemain dan bukakan jalan hanya untuk pemain. Yang akhirnya Jinwoo pun mendapatkan pekerjaan barunya, yaitu seorang necromancer. Di sini Jinwoo merasa kaget karena dirinya tidak meningkatkan status kecerdasannya. Oh, Terlebih lagi di sini necromancer adalah suatu pekerjaan tipe sihir yang manggil monster tipe mayat hidup sebagai pasukannya. Namun di sini Jinwoo merasa kalau dirinya adalah tipe asasin, di mana statusnya pun dia fokuskan kepada kekuatan begitu pula dengan skillnya. Dan jika Jinwoo menjadi seorang Necromancer yang bertarung dari belakang, maka semua statusnya akan menjadi sia-sia. Kemudian dari sistem munculkan notifikasi apakah Jinwoo akan menerima pekerjaan tersebut. Jinwoo pun masih berpikir apakah dirinya akan pindah pekerjaan ke Necromancer, karena dirinya tidak tahu akan dapat keuntungan yang seperti apa. Kemudian dari sistem menerangkan kalau necromancer adalah kelas tersembunyi dan kembali memunculkan apakah jinwu akan menerima pekerjaan tersebut. Di sini jinwu masih mempertanyakan apa artinya ada kemampuan istimewa yang tersembunyi, seandainya ada contoh untuk referensi, dan di sini jinwu pun teringat akan sihir pemanggilan, di mana sihir pemanggilan tersebut digunakan oleh penyihir yang sudah dikalahkannya tadi. Mirip dengan kemampuan necromancer dari segi memanggil sesuatu sebagai pasukannya. Di sini Jinwu merasa seperti mengulang kembali pertarungan lamanya. Di sini sistem menyebutnya sebagai ganti pekerjaan seolah Jinwu mempunyai pilihan. Padahal sebenarnya sistem sudah mentukainya. Dan Jinwu pun bertanyakan apakah itu adalah olah sistem. Namun di sini Jinwu merasa kalau hal itu cukup menarik. Di sini para penyihir tidak punya kemampuan bertarung secara pribadi, sedangkan Jinwu sendiri mempunyainya. Terlebih lagi tidak ada yang melarang seorang necromancer bertarung di garis depan. Dan jika pekerjaan tersebut bagian dari statusnya, maka ia bisa naik level dan diperkuat layaknya skill. Persamaan dengan itu, tentara bayangannya pasti akan bertambah kuat. Bukan hanya Jinwu saja yang akan terus naik level. Yang pada akhirnya Jinwu pun menerima pekerjaan itu. Sen pun berpindah ke asosiasi Hunter, di mana Jinjul sedang menemani Ketua Go yang sedang ngopi. Ketua Go pun memperkirakan kalau Ketua Choi dan rekan-rekannya akan segera sampai di Pulau Jeju. Di sini Ketua Go juga minta maaf karena sudah menahan Jinchul sampai sekarang. Namun di sini dia mengajak Jinchul untuk mengobrol sebentar. Di sisi lain Jinwoo akhirnya sudah menetapkan pekerjaannya. Di sini berdasarkan poin tambahan yang didapatkan Jinwoo bisa melaju ke kelas yang lebih tinggi, yang kemudian tubuh Jinwoo pun diselubungi oleh aura hitam pekat. Kemudian muncul notifikasi, di sini Jinwoo berhasil bertahan hidup melebihi batas waktu yang diprediksi, yang bagi Jinwoo mendapatkan bonus poin. Namun di sini Jinwoo tidak dapat menggunakan batu teleportasi instan. Kemudian muncul notifikasi lagi kalau HP Jinwoo melebihi 50% dan dia pun mendapatkan bonus poin. Selain itu, Wu juga mengalahkan semua musuh yang mengakibatkan Jinwoo mendapatkan bonus poin lagi. Poin tambahan yang didapatkan sudah melebihi batas pencapaian. Kekuatan Jinwoo pun terlihat semakin kuat. Kekuatan itu pun mulai masuk ke dalam tubuh Jinwoo. Dan aura hitam langsung mengelilingi tubuhnya. Yang kemudian Jinwoo pun mendapatkan notifikasi. Kalau pekerjaannya sudah berubah, dari yang awalnya seorang necromancer berubah menjadi pseudomonat atau raja bayangan. Di sini Jinwoo pun terkaget karena tiba-tiba saja dirinya naik jabatan. Terlebih lagi, skill dan poin status khusus pekerjaannya bertambah 10 poin. Selain itu, dia juga mendapatkan gelar. Namun Jinwoo masih mempertanyakan apakah dirinya sudah menyelesaikan questnya. Dan seketika, muncul aura hitam dari para monster yang sudah Jinwoo kalahkan. Di sini Jinwoo mendengar sesuatu yang mirip dengan jeritan yang kemudian dari sistem munculkan notifikasi di mana Jinwoo harus mengatur sebuah ucapan perintah. Di sini Jinwoo pun mengisinya dengan sebuah kata bangkitlah. Dan ketika Jinwoo mengucapkannya, seketika bayangan dari monster yang Jinwoo kalahkan langsung bangkit. Melihat hal itu, Jinwoo pun merasa kalau hal yang dilihatnya itu sangatlah keren. Di sini terdapat skill khusus menyerap bayangan dan menyimpan bayangan. Di mana skill itu dapat digunakan untuk menyerap mana dan menciptakan tentara dan skill untuk menyimpan dan mengeluarkan bayangan itu kapan saja. Di sini Jinwoo akhirnya sadar akan maksud tentara bayangan yang diberikan oleh sistem. Selain kenaik, ada juga ahli sihir dan masing-masing dari mereka mempunyai peringkat sendiri. Di sini Jinwoo berpikir jika dia bisa menyerap bayangan peringkat A atau S, maka kekuatannya akan sama seperti saat mereka masih hidup. Yang kemudian Jinwoo pun mendekati Igris, dan skillnya dapat digunakan untuk menyerap bayangan Igris. Namun karena ada batas yang bisa diserap dan disimpan, akhirnya Jinwoo pun melepaskan 11 infanteri bayangan yang sudah dia bangkitkan sebelumnya. Jin pun langsung membangkitkan Igris dan aura kekuatan Igris pun keluar. Akan tetapi, tiba-tiba muncul notifikasi dia gagal menggunakan skillnya. Dan sisa jumlah penyerapan Jin tinggal dua. Ya akhirnya Jin pun mencoba sekali lagi namun tetap gagal. Sin pun berpindah ke ketua Go yang sedang berbicara dengan Jin Dimana selama ini, Antar seperti mereka tidak mengalami kebangkitan yang kedua, kemampuan mereka tidak akan meningkat ataupun menurun. Karena itu mereka meningkatkan ilmu berdiri dan menambah rekan. Di sisi lain, Jinu pun mulai menanyakan kepada Igris apa dia sedang menunggu kepulangan rajanya, rajanya yang entah kapan akan kembali. Di sini Jinu pun sedikit mengejek Igris dan kemudian bilang kepada Igris, jika Igris butuh seorang untuk mempersembahkan pedangnya, maka Igris bisa bekerja untuk Jinu dan berhenti melindungi kursi sang raja yang tidak ada lagi di dunia tersebut. Yang kemudian Igris bisa melindungi Jinu dan orang yang ada di hadapan Igris. Jinu pun kembali mencoba untuk membangkitkan Igris dan kekuatan Igris pun keluar dengan sangat kuat. Yang kemudian muncul notifikasi kalau penyerapan telah berhasil. Di mana mendapatkan peringkat kesatria level 7 dan Jinwoo harus memberikan namanya. Di sini Jinwu pun langsung berinya nama Igris yang pada akhirnya Igris pun berhasil dibangkitkan. 起きろこれはすげえ血の影が抽出できて影響されるのなら起きろ何これ必要だと言うなら俺に使えろ起きろ、うん Kemudian ketua Go menganggap diantara orang-orang yang tak hentinya membangkitkan kekuatan, mungkin ada seorang yang saat ini bangkit dengan kemampuan yang mampu membawa mereka ke harapan yang baru. Di sisi lain, Igris dan para pasukan yang sudah dibangkitkan oleh Jinwu langsung beri hormat kepada Jinwu. Hal itu Tentu saja Mbah Jinwoo merasa sangat senang akan kekuatan barunya. Di sisi lain, In menanyakan kepada ketua Choi akan apa yang sebenarnya terjadi. Namun di sini, berdasarkan pengetahuan ketua Choi, hal tersebut tidak pernah terjadi di mana monster semut di Pulau Jeju telah berevolusi. Yang pada akhirnya, anime ini pun berakhir. Bagaimana nih pendapat teman-teman tentang alur cerita anime solo leveling ini? Kalian bisa komentar di bawah untuk menyampaikan pesan dan kesan kalian setelah nonton alur cerita anime yang Mimin bawakan kali ini. Tak terasa akhirnya Mimin sudah nyelesain alur cerita anime solo leveling dari episode 1 sampai 12. Dan untuk kelanjutannya, kalian bisa tunggu saja karena dari studionya juga sudah mengkonfirmasi kalau anime solo leveling ini akan mendapatkan season keduanya. Dari anime ini, Mimin dapat mengambil sebuah pembelajaran kita harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Mungkin itu saja alur cerita anime kali ini. Kurang lebihnya, Mimin mau maaf no sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like jika suka, dislike jika tidak suka. Dan terus dukung channel ini agar terus berkembang karena channel upload video setiap harinya. Dan sampai bertemu di konten alur cerita anime lainnya, bye.